Assalamualaikum teman-teman, ini kita buat balik ya. Lihat dulu gimana hasilnya nanti. Tidak mau na. Epat ada yang peta habis. Isi sekarang ya, lihat ya. Ya teman-teman ini. Dipenuhin, dipadatin teman-teman. Balai tradisi Melayu. Ini tradisi orang raja-raja dulu ya, Bu. Turun-temurun terus ke masyarakat. Balai ini dipakai buat segala sunatan, nikahan, khataman ya. Semua dipakai. Bukan apa ya nama istilahnya itulah ya, ketannya apa bukan di apa kan itu, diapresiasikan bahwa ketan tuh adalah untuk apa, pelengket ya, jadi dimasukkan tuh untuk melengket saudara, jadi biar sama saudara tuh tambah dekat gitu, erat, jangan jauh, jangan jauh, jadi untuk simbol dari persaudaraan supaya lengket. Makanya kita kan kalau pindah rumah aja kan pakai ketan ya, pakai ketan semua, pakai ketan urap bercampur kan, iya gitu, urap bercampur. Simbol daripada balai ini. Masukkan telurnya. Tinggal masuk aja ya. Iya. Bisa aja. Cara masukkan telurnya teman-teman. Nih, ini kita beli udah jadi tinggal masukkan telurnya aja. Ada hektar enggak? Iya, iya cantik. Oke. Okay. Ini buat apa sih? Buah tangan untuk pelagu. Oh, buah tangan buat pelagu. Pakai ya, ini apa, nasi ya? Iya. Pakai telur, pakai. Ini cantik nih, lihat nih. Ya coba. Iya, cantik sekali teman-teman. Oke. Okay. Puncaknya. Balai. Kalau bahasa Indonesia balai. Kalau bahasa Indonesia balai. Ibu tahu sejarah Tanjung Balai dulu apa balai itu, Bu? Itu kepala dicilang, Dah ditancapkan di tengah-tengah teman-teman. Ya. Cantik sekali. Udah ditempel-tempelkan teman-teman telur-telurnya. Tempelkan semua. Ini sama ya, Bu. Telurnya 7 ya, Bu. Telurnya 7. Terus satu lagi teh kayak yang bendera atau apa namanya? Marawal 7. Harus ganjil. Ini bagus teman-teman, udah cantik. Terus ini ada dua ya, ini satu yang putih tadi udah selesai, ini yang kuningnya. Ini hasilnya teman-teman, ini ada dua ya, balenya ada dua, yang kuning satu, yang putih satu ya. Ya yaumar